Halo, gua Kepo Gaming. Genre Battle Royale menjadi salah satu yang populer di dunia game akhir-akhir ini. Semua developer berlomba-lomba membuat game Battle Royale. Setiap developer ingin menonjolkan kelebihan dari game Battle Royale buatan mereka. Begitu juga dengan Mortal Royal. Game buatan Starfall VB ini mencoba untuk membuat game Battle Royale dengan skala lebih besar. Biasanya game Battle Royale itu mempertemukan 100 pemain dalam satu match. Nah, Mortal Royal ini 10 kali lipatnya, yaitu 1000 pemain. Wow. Berbeda dengan PUBG atau Fortnite, konsep game ini adalah Dark Fantasy. Para pemain bisa mencari armor, senjata seperti pedang, kapak, panah, palu, dan juga serangan sihir untuk digunakan dalam pertarungan. Pemain juga bisa saling bertarung saat menunggangi kuda. Game ini juga terlihat sadis dan berdarah-darah. Dari sisi map juga bakalan sangat luas. Ada ratusan kombinasi senjata, 21 sets armor yang berbeda, dan ada lebih dari 60 sihir yang mematikan. Mortal Royal sudah memasuki tahap close alpha dan diperkirakan akan memasuki early access bulan Januari 2019 di Steam. Game ini free to play alias gratis. Komentar gua saat melihat trailernya, konsepnya sih menarik dengan pemain skala besar 1000 pemain. Belum ada game Battle Royale dengan skala sebesar ini setahu gua sih sampai saat ini. Tapi mengumpulkan 1000 pemain dalam satu match tentu bukan hal yang mudah. Jangan sampai 1000 pemain itu ternyata 900-nya buat semua. Kemudian dari sisi grafis sepertinya perlu ditingkatkan lagi karena tampak kurang detail dan terlihat seperti game PS2. Mungkin karena skalanya sangat besar, 1000 pemain, mapnya juga pasti besar. Sehingga kalau grafisnya detail, speknya pasti tinggi dan berat. Karena itu mereka memilih grafis seperti ini. Namun pihak developer mengatakan akan terus meningkatkan kualitas grafisnya serta sistem pertarungan yang lebih menarik. Kita tunggu saja game ini di awal tahun 2019. Oke, segitu dulu dari gue. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.